disenengkan, keren banget ya, keren banget. Cocok kali aku jur kali dengan yang itu, bro. Ya nganu mas, kalau udah tahu konsepnya kita beli bahan yang maksudnya apa ya, mungkin di atas 3.000 misalnya ya. Itu kalau udah tahu konsepnya ya sebenarnya berani gitu. Karena kan ya konsepnya opo lagu itu yang saya sering ngomong kan. Lagunya, materi lagu yang utama itu lagu kemudian kering apa belum ya. Kemudian gacornya itu bagaimana. Kalau masalah durasi, nah ini waktu awal bunyi durasi 15 detik, 12 detik, kerekam video masih ada videonya. Nah tadi di gantangan keluar berapa itu? Coba 40, 35 kan gitu. Jadi durasi berarti kan enggak dari awal ya, seiring berjalannya. Nah waktu kan gitu. Begitu mapan dia akan nyaman, kemudian durasinya akan keluar sendiri. Ya video yang durasinya cuma 15 detik, 12 detik ya masih ada. Nah proses burung sih tak video dari awal tuh biar prosesnya itu kelihatan. Gitu. Awal kena jemur itu jemur kenceng, tak jemur kenceng. Non jemur gak mau, ya kan? Terus settingan koloni gak mau. Sendirian apalagi dia cuma ngecep gitu. Akhirnya tak jemur tapi bareng sama burung-burung lain. Baru nyaman. Ketemunya itu gacornya lagi itu kayak gitu. Tapi kenceng jemurnya emang itu sampai jam 12. Berarti full lah jemur. Ya karena mungkin di Semarang dulu panas. Solo juga kan mungkin panas. Mungkin dulu jalannya waktu di Semarang di cuaca yang panas mungkin. Nah, di Wonosobo kan dingin. Nah, pas ada matahari ya wah jemurnya kenceng aja. Itu udah tak naikin kenari seatnya aja tambahin gitu. Bahkan rasikan kenari seatnya tambahin gitu kan. Cuma kalau jagung memang saya nggak membiasakan burung itu terlalu sering jagung. Kalau meroses. Jadi jagung itu settingan lomba kayak gini. Oh, settingan lomba. Iya. Gitu. Kenapa? Ya karena kan sudah apa, kadang-kadang burung konslet over birahi juga kurang bagus kan. Nah itu jagani supaya nggak terlalu over birahinya. Over birahi. Ya paling kalau lomba baru saya jagung atau hamin satu baru dijagung. Berarti intinya kalau kita sudah tahu konsepnya itu mau beli bahan misal 3.000, 5.000 insya Allah prosesnya cepat ya. Kalau tahu konsepnya nggak pak, konsep dari apa, materi lagu dulu yang pertama. Materi lagu. Iya. Tapi lagu. Kan kadang ada yang bingung ya. Ya naik orang apa naik. Tapi kan ada yang bingung ya, antara nada iki wis kering, ya. Antara ini nada belum itu ya. Kan masih ya. Masih bingung. Ya, ada kurang bertanya-tanya. Berarti kita harus saling melihat materi video-video yang sudah dobelan, materi-materi video yang sudah konslet di YouTube itu juga banyak yang mungkin. Kemudian di Facebook jual beli, forum jual beli lovebird ya, di situ ada yang bilang ini lagu sudah kering. Nah, itu bisa dipelajari kan, oh lagu kering itu seperti ini. Ya kan? Kalau ada teman juga misalnya yang punya bahan sudah dobel, lah lagunya kan bisa dipelajari. Nah, kalau dobelan tuh biasanya lagunya sudah agak enak atau kering ya. Meskipun beberapa burung dobelan itu juga masih banyak yang lagu standar. Cuma kan antaranya lagu yang udah kering itu bisa juga jadi patokan. Bisa jadi patokan, bisa menjadi tolak ukur juga untuk kita memilih bahan. Nah, setelah lagu terus apa? Gacornya iya dipantau bunyi enggak kan gitu. Tapi kalau ini kan beda case ya. Kalau ini kan saya udah pernah lihat videonya waktu dia jadi. Iya benar. saya wis ini tak proses insya Allah jadi tenang, jadi rezeki ya gitu. Tapi kalau kita belum tahu sejarahnya belum, berarti yang kedua gacornya. Iya betul. Lagu, gacornya, kemudian apa ya, kalau dari segi fisik saya kira enggak terlalu berpengaruh enggak. Yang penting fisiknya ya, apa istilahnya, mungkin utuh ya. Dari keseluruhan body itu mungkin utuh ya. Karena kan nun sewune ada yang enggak suka cabul, ada yang enggak suka juga mungkin gestang dan sebagainya gitu. Tapi ya burung gestang yang mewah juga banyak. Yang cabul mewah juga banyak. Ada gitu. Tapi kalau soal gacor kan ibaratnya kan patokan setiap orang kan beda-beda ya. Nek jenengan menamakan gacor itu gimana? Dalam satu kita dalam mantau itu kan mesti lebih dari 15 menit, mas. Benar. Mantau itu kadang-kadang bisa seharian mantau burung satu.
misalnya mantau di tetangga, mantau di teman, lihat aja burung itu 1 jam bunyi berapa kali. Ibaratnya 4 kali aja kan sudah lumayan. Berarti dia setiap 15 menit sekali bunyi, 15 menit sekali bunyi. Bisa kita kalkulasi. Nah, bisa kita kalkulasi. Tetap dari pantauan mas, antara gacor dan tidak, kita nggak mungkin bisa lihat burung diem, ini gacor kan nggak mungkin. Benar. Ibaratnya kan tetap mantau ya, 15 menit itu bunyi berapa kali lah. Nek udah 15 menit bunyinya udah 8 kali ya itu udah sudah full, termasuk gacor. Termasuk double toh, kan gitu. Tapi gacor itu gacor dalam sangkar belut atau gacor dalam bebas? Bebas. Gini, sekarang kita kalau dapat materinya itu single, otomatis dia kan masih di sangkar belut. Rata-rata orang pelihara kan. Nah, gitu. Ya nggak masalah kalau untuk sangkar, kita patokannya di burungnya. Kalau sangkar dia gacornya di kotak malah lebih bagus, berarti dia siap untuk diproses penjodohan. Tapi kan ada juga kan nek wong desa ya. Wong desa kan nggak tahu manfaat sangkar bunter sama sangkar kotak. Misal ya. Punyanya sangkar kotak. Ya, punya burung satu tak dimasukkan ke sangkar kotak. Gacor terus. Enggak apa-apa. Malah yang penting kan kita bagus mana itu? Kalau saya sama. Sama. Kalau di burung di kandang kotak kayak gini, sudah ada gelodoknya, lah itu beda. Oh, bedanya. Sudah ada gelodoknya terus dia masih gacor. Nah, berarti kan tinggal ngasih pasangan. Oh, tapi kalau enggak ada. Tapi dilihat dulu gacornya sudah double atau belum. Oh. Karena memang sebatas gacor dikasih pasangan ya itu berarti terlalu gegabah. Kan gitu. Kalau sudah dobelan, otomatis lagunya juga sudah agak kering, baru kita masuk ke step penjodohan. Gitu. Tetap dilihat dulu, nggak boleh tergesa-gesa. Kasihan, burung masih gacor-gacoran, kita kasih jodoh, malah habis itu macet, kita bingung, kan gitu. Tetap harus ngenteni apa, nunggulah, nunggu mapan. Nunggu gitu mapan. Ya, nunggu mapan. Tadi yang pertama. Nunggu mapan dengan intensitas gacornya. Ya toh, nunggu mapan mungkin dengan adaptasi tempatnya yang baru, habis kita take over itu. Gitu. Nggak boleh kita itu, mas ini saya beli kemarin di sana gacor, sampai rumah kok macet. Karena apa? Satu, udaranya mungkin beda. Yang kedua tempatnya juga beda. Nah biar nyaman dulu, jangan terlalu tergesa-gesa. Nah, saya tadi yang dari Solo sampai rumah itu, kemudian dia lama prosesnya, enggak 1 hari, 2 hari, 3 hari itu, karena saya sudah tahu resikonya, ini burung pasti di sana juga lagi agak trouble. Apalagi posisinya saya suruh belinya itu bahan, otomatis kan burung ini mungkin hampir balik ke titik nolnya dulu kan. Makanya saya harus siap resikonya dulu. Nah, karena sudah tahu materinya, resiko apa-apa itu kita antisipasi. Tahu apa antisipasi resikonya ya dari cara perawatan hariannya kan gitu. Saya di step-stepkan gitu. Terus setelah gacor terus apa? Gacor, kemudian ya bocor atau dobelan itu. Oh, bocor dan dobelan. Iya. Bocor itu udah kategori dobelan kan. Burung bocor, mungkin jedanya meskipun hanya 2 menit, tapi kan setiap 2 menit pasti bunyi 2 menit. Itu sama juga dengan bocor atau dobel ya, dobel. Jadi tinggal nanti masalahnya itu hanya dobelannya itu apakah sudah stabil atau kadang dobelnya masih harus jam 7 pagi aja. Misalkan. Nah, ini juga dicari tahu nanti keinginan dari burung-burungnya kita itu. Jadi teman-teman tadi sudah ini versinya Mas Andika. Jadi setiap pemain tentunya berbeda-beda. Iya, bisa betul. Menjadi referensi bagi referensi teman-teman kalau mau apa, ibaratnya ada teman atau saudara atau tetangga nawarin burung yang memang masih bahan, nanti kriterianya bisa dilihat seperti itu. Mungkin dari lagu yang pertama, yang kedua dipantau aja kegacorannya bagaimana. Ya gitu. Nanti kemudian yang ketiga baru kita ya memantapkan ya. Memantapkan ini kita kira-kira ini di pemilik lama ini burung disendirikan atau di koloni. Oke, thank you Mas Andika. Mudah-mudahan sama-sama. Nanti makin sukses lagi. Amin. Jagoan-jagoan baru. Amin. Setelah tadi Usama, ini berarti Usama benar-benar perdana ganta. Ini kedua. Oh, kedua. Iya, kedua. Tapi atmosfernya yang alhamdulillah paling kenceng ini. Paling kenceng ini. Iya. Oke. Oke, thank you Mas Andika. Ya, sama-sama. Bye.